Pelatih Sroja FC Henry Susilo kembali tidak dapat menurunkan pemain asingnya Yevhen Bukasvili pada laga perdana babak playoff degradasi grup A. Yevhen masih harus melakoni satu kali lagi sanksi larangan bertanding setelah menerima kartu merah pada putaran kedua kemarin. Pelatih SFC Henry Susilo sendiri mengaku kecewa dengan sanksi larangan bertanding yang masih harus dijalani oleh Yevhen Bukasvili. Pasalnya, ada pemain dari klub lain yang menerima kartu merah, namun hanya dikenai sanksi larangan satu bertanding. Sebetulnya ya kecewa ya masalah bahannya. Saya nggak ngerti seperti apa ya. Aturan hukumannya itu nggak ngerti seperti apa. Ya, makanya ini mungkin ini hari atau besok kita mau tanya yang jelas lah masalah hukuman bahan. Karena juga ada pemain dari klub lain katanya hukuman kartu merah cuman sekali nggak dapat main. Cuman mungkin hukumannya seperti apa itu kita nggak ngerti juga. Sedangkan bahan nanya-nanya terus dia ya, dia ingin main sekali. Pelatih Henry Susilo mengakui secara pribadi Yevhen Bukasvili juga sangat kecewa dengan sanksi ini dan sangat ingin segera bisa memperkuat Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.